Jadi Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni sifat Allah Ta'ala, innallaha rafiqun. Allah Ta'ala ni ialah zat yang lemah lembut. Tapi dalam kita baca Asma'ul Husna, tak bertemu dengan Rafiq ni. Yang kita bertemu ni ialah Al-Latif. Sebab tu, tak semestinya 99 yang ma'ruf itu sahaja nama Allah Ta'ala. Bahkan ada ulama yang membilang nama Allah Ta'ala ni sampai peringkat 1000. 1000 nama Allah Ta'ala dia boleh bilang. Yang kita, yang ma'ruf, yang kita duduk hafal melalui lagu tu 99. Bukan itu had batas nama Allah Ta'ala. Bahkan ada ulama bilang sampai 9. Sampai 1000. Sesuai dengan apa? Dengan hadis yang menyebutkan Allahumma inni as'aluka apa? Macam mana doa yang dibaca dalam apa, dalam biasa Imam Mekah selalu baca doa tersebut. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Itu nama Allah Ta'ala. Inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon denganmu ya Allah dengan segala namamu. Dan namamu ni pula yang samai tabihi nafsa. Satunya yang engkau namakan sendiri dirimu. Ataupun mu sebut dalam kitab. Au anzal tahu fi kitabih. Boleh jadi nama tersebut mu bubuh dalam kitab Quran. Ataupun tak ada dalam kitab. Au alam tahu ahadan min khalqih. Ataupun mu ajar kepada makhluk-makhlukmu yang terpilih. Ataupun mu tak bubuh dalam kitab, mu tak ajar pada sesiapa, mu simpan. Awis tak tartabihi fi ilmil ghaibi indak. Duduk di sisimu, tak ada siapa-siapa tahu. Sebab tu kata, dalam pencarian ulama' berkenaan dengan Asma'ullahul Husna, ada ulama' yang bilang sampai peringkat 1000. 1000 nama Allah Ta'ala. Adakah terbatas dengan 1000? Tak. Boleh jadi banyak lagi, bahkan tak terhitung zat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat ni. Lebih daripada itu lagi, tak terhitungnya sifat kesempurnaan ataupun nama yang menggambarkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi dalam hadis ni Nabi guna perkataan ar-rafiq. Innallaha rafiqan yuhibbur rifqa. Baik. Rafiq ni benda pula. Ada orang bubuh nama anak dia Rafiq. Muhammad Rafiq bubuh. Makna comel. Baik, kata Al-Imam Al-Qurtubi berkenaan dengan Rafiq ni ialah al-kathirur rifq. Rafiq ni ialah orang yang banyak lemah lembut ataupun melampau lemah lembut dia. Gitulah ar-Rafiq sirah mubalaghah. Sebab tu dia mentafsirkan, Al-Imam Al-Qurtubi mentafsirkan dengan al-kathirur rifq, maknanya banyak berlemah lembut. Lemah lembut macam mana? Al-layyin. Layyin wa tashil. Mudah. Kita panggil mudah. Mudah dia tu. Kalau muamalat dengan dia mudah, senang je. Tak payah. Senang, mudah berbicara, mudah segala-galanya. Tu kita guna dalam bahasa kita. Al-layyin wa tashil, bersifat dengan lemah lembut, bersifat dengan apa, dengan senang untuk didekati dan sebagainya lah. Kata Imam apa Al-Qurtubi, dia adalah zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan rafiq ni, dia adalah muyassir wa musahil. Bila ada hamba yang nak melakukan taat, maka dia muyassir, dia akan mempermudahkan. Wa musahil, dia akan melorongkan jalan seseorang hamba itu untuk melakukan ketaatan kepadanya. Itu perangai Allah Subhanahu Wa Taala. Andai engkau nak menghafal Al-Quran, aku mudahkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal bim mudakir. Sesungguhnya memang kami mudahkan untuk hafal Quran ni. Tapi payah bagi kita.
Payah bagi orang payah, senang bagi orang senang. Senang Allah Ta'ala akan senangkan pada orang yang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih untuk berikan kesenangan tersebut. Pada hakikatnya senang laka. Kita tak melihat pada perkara yang apa yang tidak, yang baik itu adalah suatu kesukaran yang datangnya daripada Allah Ta'ala. Baik. Baik, Allah Ta'ala ini adalah muyassir ataupun musahhil. Itu akhlak Allah Ta'ala. Ataupun Al-Imam Al-Khattabi, dia mengatakan orang yang rizq ataupun sifat Allah Ta'ala yang rafiq ni, dia tidak gopoh. Allah Ta'ala ni tidak gopoh bila membuat satu-satu keputusan nak menyeksa orang yang derhaka. Bukan dengan apa, dengan membuta tuli tanpa ada hujah, tanpa ada apa, ada bukti, maka diazab pendosa-pendosa tersebut. Tidak, bahkan sedia maklum pada kita, seluruh hidup kita ini akan menjadi saksi pada kita. Seluruh hidup kita, bahkan makruh pada kita ialah tubuh badan kita sendiri akan datang di depan Allah Ta'ala menjadi saksi. Allah Ta'ala tak menghukum seorang pendosa itu dengan gopoh gapah. Itu kata Al-Imam Al-Khattabi. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, Allah Ta'ala ni pemudah, pelorong kepada orang yang nak melakukan taat. Kata Al-Imam Al-Khattabi, Rafiq ni Allah Ta'ala sifat dia tidak gopoh dalam menghukum, walaupun menghukum orang yang melakukan dosa pada Allah Ta'ala. Baik. Jadi sifat Allah Ta'ala ialah innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Dah sifat dia ni rafiq, maka dia suka andai makhluk-makhluknya bersifat dengan sifat yang lemah lembut ini. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi. Dan ia, yakni Allah Ta'ala, memberi hasil kerana lemah lembut itu apa yang tidak ia berikan atas tindakan yang kasar atau tindakan yang lainnya. Baik. Tengok keterangan Syekh. Kelembutan dalam tindakan dan perbuatan adalah satu perkara yang sangat baik. Kesan yang diperolehi dari tindakan yang dilaksanakan dengan lemah lembut itu adalah sangat mendalam. Seperti mana halnya perkataan yang dituturkan dengan lemah lembut itu lebih berkesan di dalam lubuk hati. Sebaliknya, tindakan yang kasar dan perkataan yang tidak sopan adalah sangat menyinggung perasaan dan mengakibatkan tertutupnya pintu hati seseorang sehingga ia tidak dapat menerima kebenaran dan kebenaran yang diperkatakan. Baik. Pernah satu ketika Aisyah duduk dengan Nabi, datang orang Yahudi, cerita makruf, kisah yang boleh jadi tuan-tuan pernah dengar. Datang sekumpulan Yahudi bertandang ke rumah baginda Nabi. Bila Yahudi sampai di depan rumah baginda Nabi, maka kata Yahudi tersebut, assalamu alaikum. Kisah assalamu alaikum. Kalau kita ibarat kat bahasa kita, mampuslah hang. Nah, itulah. Mampuslah. Asam ni mati. Tapi kalau sebut mati lembut, mampus bunyi kasar sikit. Assalamualaikum. Maka Nabi mendengar ungkapan yang datang daripada Yahudi tersebut, maka Nabi pun menjawab dengan perkataan wa'alaikum. Nabi mengatakan wa'alaikum. Walaupun perkataan wa'alaikum tu sebenarnya dah mengembalikan doa assalamualaikum itulah, bahkan kepadamu lah. Ibarat kata gitu. Wa'alaikum tu boleh difaham dah. Wa'alaikum tu wa'alaikumussalam lah. Tapi Nabi mengelak diri dia, lisan dia, daripada menyebut perkataan tu. Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bila Aisyah duduk dengan Nabi, sekali dengan Nabi dengar perkataan assalamualaikum tu, dengar Nabi jawab wa'alaikum. Nabi tak kata wa'alaikumussalam. Kita kan diajar gitu, assalamualaikum, wa'alaikumussalam. Kalau kita jawab wa'alaikum pun memadah dah. Assalamualaikum, wa'alaikum. Wa'alaikum apa? Wa'alaikumussalam lah. Orang boleh faham daripada lenggok bahasa percakapan tu, kita boleh faham. Begitu juga ke atasmu. Atasmu apa? Assalam yang kau hulur pada aku, aku hulur balik kepada kau, gitu. Aisyah yang dengar Nabi hanya menjawab wa'alaikum, maka
Aisyah mengatakan kepada apa, Aisyah tolong apa, tolong jadi wakil. Aisyah tolong jadi wakil pada Nabi. Maka jawab Aisyah, assalamu alaikum wa la'anakumullahu wa ghadiba alaikum. Masih tambah lagi. Assalamu alaikum, balas balik apa yang Yahudi itu beri pada Nabi. Kemudian wa la'anakumullah, Allah Taala menaknati kamu. La'na at-tard min rahmatillah. Bila sebut la'na, tard min rahmatillah. La'na ni ta'rif mudahnya ialah at-tard min rahmatillah, jauh daripada kasih sayang Allah Taala. Maknanya Allah Taala benci engkau. Wa ghadiballahu alaikum, dan Allah Taala memurkai engkau. Tu Aisyah tolong jawab bagi pihak Nabi. Maka Nabi kata apa pada Aisyah? Mahlan ya Aisyah. Jangan, ibaratnya hati-hati Aisyah, jangan buat gitu, tak baik. Tu sifat Nabi. Jangan buat gitu, tak baik. Mahlan ya Aisyah. Alaiki birrifqi, kata Nabi pada Aisyah, engkau mestilah menjadi orang yang punya sifat lemah lembut. Wa iyyaka wal unuf wat tafahush. Nabi kata jauhi dirimu daripada unuf, daripada kasar. Wa iyyaki wal unuf wat tafahush, berwaspada, jauhi dirimu daripada kasar dan jauhi dirimu daripada at-tafahush, maknanya kalam-kalam yang keji. Itu Nabi ajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lepas tu Aisyah tanya Nabi, awalam tasma', mu tak dengar ke ya Rasulullah apa yang Yahudi kata kepada engkau? Mu tak dengar ke apa yang mereka kata kepada engkau, mereka ungkap kepada mu? Nabi tanya balik, soalan Nabi dijawab dengan soalan juga. Mu tak dengar ke aku jawab? Mu tak dengar ke orang Yahudi bagi tahu macam mana pada engkau? Jawab Nabi, mu tak dengar ke aku jawab? Terjawab Nabi. Bila Nabi beritahu gitu kepada Aisyah, ya Aisyah, apa yang aku doakan makbul di sisi Allah, apa yang mereka doakan tidak mustajab di sisi Allah Ta'ala. Itu Nabi ajar. Akhlak Nabi dengan Yahudi tu. Kita sesama Muslim sekarang ni, murtabak tak murtabak, tora tak tora kita hari ni, dalam laman web lah, tak keluar di luar. Tapi menulis di dalam laman web, pengikut-pengikut ni, nak beritahu pengikut, tidak para masyayikh dah ni, tidak orang alim, pengikut-pengikut ni tak ada adab langsung. Siapa orang ni Muslim? Siapa orang ni Muslim juga? Sama-sama Muslim kan? Beza masalah apa? Usul ke furuk? Furuk. Bukan masalah usul. Bukan masalah sampai peringkat keluar daripada akidah. Ini masalah furuk. Masalah yang diperselisihkan oleh imam, yang diperselisihkan oleh a'immatul kibar, oleh ulama-ulama yang besar. Kenapa kita yang bawah ni lebih selupa lagi? Ni akhlak yang tak wujud dalam masyarakat kita. Sebab tu Syauqidih menyebutkan apa? Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Umat ini akan terus dihormati ataupun akan terus maju selagi mana ada akhlak pada umat tersebut. Fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Bila hilang akhlak di kalangan umat ini, maka akan runtuhlah ketamadunan dan kegemilangan umat itu. Tengok Nabi baca aja. Sesama di antara Nabi dengan Yahudi. Yahudi terang-terang mendoakan keburukan pada baginda Nabi. Nabi tak menggunakan lisannya untuk perkataan tersebut. Kita sesama Muslim yang satu kiblat, satu Quran, satu hadis, masalah khilafiyah je. Masalah khilafiyah bergaduh dengan mencaci maki. Kenapa jadi gitu? Kalau kita benar, kita berada di pihak yang benar, maka dia adalah mad'u kita. Kalau dia berada di pihak yang benar, kita adalah mad'u dia. Takkan kita nak mengajak orang dengan kata-kata keji itu? Siapa nak terima dakwah kita? Siapa nak terima dakwah kita duk caci maki orang itu? Bila kita membawa aliran, kita nak kata bahawa kita yang bergantung memperjuangkan sunnah Nabi, hadis baginda Nabi, ini pendapat yang paling kuat dalam pendapat-pendapat yang banyak. Mereka yang tak berpegang dengan pendapat kita adalah mad'u kita. Bila mereka mad'u kita, kenapa kita caci mereka? Bila kita caci mereka, maka mereka jauh lagi untuk menerima dakwah daripada kita. Ajak dengan lemah lembut. Bukan dengan dengan membid'ahkan apa yang mereka buat. Bukan dengan mentakfirkan apa yang mereka buat. Begitu juga di sebelah pihak yang mengatakan bahawa pendapat kita adalah mesti mengikut mazhab sekian. Mereka tersebut adalah mad'u kita.
Kenapa kita jadi terikut dengan dengan pendekatan orang? Sebab kita tak mampu sabar tu. Orang caci maki kita, bila kita tak mampu dah nak sabar dengan caci maki orang, kita balas dengan caci maki juga. Dah serupalah kita dengan dia. Serupa kita dengan dia, sebijik serupa. Dah mana perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya? Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab tu kata Syekh apa? Kata Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri yang dituduh macam-macam pada dia lah. Dituduh sebagai apa? Sebagai Syiah pun dituduh. Dituduh sebagai apa? Penyembah kubur pun dituduh. Dituduh semua pada dia. Dituduh pada dia dengan berbagai-bagai tuduhan. Dia jawab apa? Dia kata, Alhamdulillah. Dia kata, kami berguru dengan guru-guru yang tak pernah mengajar kami untuk membalas dengan kata-kata yang keji. Alhamdulillah. Apa? Guru-guru yang mendidik kami dan mentarbiah kami tak pernah mengajar kami untuk menggunakan perkataan-perkataan yang keji. Walaupun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang memang ketara kesalahan dia. Memang salah, memang tak ada nas pun, kita tak pernah diajar untuk mencaci dan menghina. Tengok Nabi dengan Yahudi. Begitu ibaratnya. Ini kan persoalan khilafiyah. Lepas tu saya sebut. Saya tulis dalam Facebook. Persoalan yang di apa yang panas 2-3 hari berkaitan dengan isu paha. Isu paha ya. Pendapat ada, masing-masing ada pendapat. Yang mengatakan paha tidak aurat, ada pendapat dia. Yang mengatakan apa paha itu aurat, ada pendapat dia juga. Tak kiralah, tinggalkan yang jumhur ke, yang muktamad ke, yang apa. Sekarang ni kita nak didik masyarakat, saya sebut. Sekarang ni kita nak didik masyarakat. Masyarakat sejak sekian lama mengetahui bahawa menutup aurat daripada mana ke mana. Daripada lutut ke paha, amat-amat kita yang duduk dalam masyarakat ni jaga. Amat kita jaga tu. Anak kita yang nak keluar rumah dia lelaki, paling-paling tidak kita tengok. Kalau pakai seluar pendek suruh pergi pakai seluar. Paling tidak 3/4 kita suruh pakai. 3 suku lah, jangan nak pakai seluar pendek gini. Sebab apa? Sebab kita dah diberi pencerahan sebelum daripada ni. Bahawa paha itu adalah aurat. Ada pendapat juga tu. Kita nak didik manusia ke arah yang lebih baik ke, ataupun makin meninggalkan kebaikan.